Yes! Welcome back again to Class Invest. Terima kasih teman-teman sudah terus pantengin video dari Class Invest. And selalu dukung, subscribe, like, and comment. Jangan lupa untuk ikutin giveaway 500 ribu rupiah. Total hadiah 500 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi linknya ada di kanan atas. And silakan kalian bisa beli koin Mitsin untuk invest di cryptocurrency teman-teman. And kita akan lihat sepak terjang Bitcoin ya pada akhir-akhir minggu ini antara Elon Musk dan El Salvador yang mungkin bertarung sengit dalam hal opini Bitcoin antara melegalkan Bitcoin sebagai transaksi pembayaran di El Salvador dan banyak tweet-tweet Elon Musk yang membuat Bitcoin anjlok teman. Oke, seperti yang kalian tahu di berita-berita sebelumnya bahwa Presiden El Salvador Nayib Bukele mengatakan statement kalau si Presiden El Salvador ini ingin negaranya bisa bertransaksi dengan Bitcoin teman-teman ya. Jadi dia membuat statement seperti itu dan boom, Bitcoin terjadi reversal ya, meskipun sedikit dan pengaruhnya mungkin sedikit. Menurut saya perubahan yang sangat masif ya teman-teman, dan ini berarti ada negara yang mau menerima mata uang Bitcoin semenjak dia menggunakan mata uang fiat ya, yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu, dan negara ini ingin ubah mata uang tradisional ke mata uang Bitcoin. Dikarenakan negara ini ya, El Salvador ini menginvestikan hanya 1% Bitcoin, itu dapat meningkatkan PDB dari El Salvador teman-teman. Ini merupakan pemikiran dari Presiden El Salvador karena Bitcoin memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan memang nomor satu ya, sebesar 600 miliar dolar ya. Jadi dia mungkin berpikir dengan dia melegalkan uang mata uang Bitcoin, maka negara El Salvador dapat berinvestasi di Bitcoin, itu akan meningkatkan pendapatan domestik brutonya ya sebesar 25%. Di sisi lain, ketika suatu negara itu melegalkan Bitcoin, maka otomatis rakyatnya akan bertransaksi, berinvestasi melalui Bitcoin, dan itu akan membuat harga Bitcoin naik. Ketika uang pemerintah itu diinvestasikan melalui Bitcoin dan banyak transaksi di Bitcoin, itu akan membuat harga naik dan kapitalisasi gain-nya akan membesar. Jadi ada keuntungan sisi finansial di sini buat El Salvador berinvestasi Bitcoin daripada dia berinvestasi tradisional melalui mata uang fiat teman-teman ini. And salah satu good news berikutnya adalah wali kota Miami ya, semenjak kemarin ada event di Miami dan wali kota Miami ikut dalam event ini ya. Wali kota Miami ini bilang kalau ingin juga menjadi ibu kota Bitcoin, atau istilahnya dia juga bertransaksi Bitcoin seperti El Salvador lah. Memang dia masih ingin membuat regulasi itu sehingga Bitcoin akan dimudahkan dan disahkan sebagai transaksi yang legal. Tentu persoalan ini masih belum terselesaikan yang terkait regulasi. Begitu juga dengan Presiden El Salvador, karena di parlemen di El Salvador sendiri itu sebagian besar itu merupakan pendukung dari Presiden El Salvador, sehingga mungkin dalam perumusan RU-nya itu mungkin dimungkinkan dapat mudah tercapai teman-teman untuk RUU penggunaan Bitcoin di El Salvador teman-teman. And next, selanjutnya ini ada di Ukraina ya, karena ini bendera Ukraina. Dan sini ada sebuah bis dengan iklan Binance ya. Menurut saya ini juga merupakan suatu perkembangan menarik dan news menarik buat ini, merupakan suatu potensi menarik. Semoga Ukraina juga bisa ikut mendeklarasikan tentang Bitcoin ya teman-teman. Karena kalau misalnya asumsikan ini misalnya bis kota milik pemerintah dan dia menempelkan iklan tentang Binance, secara tidak langsung Bitcoin
diakui di negara Ukraina ya, meskipun belum ada statement langsung dari pimpinan negara di Ukraina, teman-teman. Ini oke, di sini ada berita kalau misalnya 2/5 milenium Australia itu berpikir investasi kripto mengalahkan real estate. Nah, jadi dari studi ini menemukan bahwa 22% orang Australia disurvei percaya bahwa investasi cryptocurrency adalah cara yang lebih mudah untuk menabung deposit hipotek daripada menyimpan fiat di rekening bank. Menurut studi ini, jadi milenial itu lebih mudah berinvestasi cryptocurrency untuk membeli deposit rumah atau real estate daripada dia menabung di tabungan fiat dengan bunga yang rendah untuk mendapatkan rumah. Jadi dengan dia berinvestasi di Bitcoin, gainnya lebih besar dan kecepatan untuk memiliki real estate itu lebih mudah karena memang gain cryptocurrency lebih besar kan teman-teman kan. Dan sini orang next, di sini ada di blog crypto.com, nanti kalian bisa lihat sendiri. Di sini saya mau menampilkan ini adalah cryptocurrency exchange volume ya, volume di pertukaran cryptocurrency dari tahun 2017 sampai bulan ini 2021. Menurut saya, kita lihat sepintas di sini, ini pergerakan masifnya mulai memang mulai November ya, Oktober sampai bulan ini karena Juni masih berjalan, kemungkinan masih kecil. Dan ini adalah peningkatan yang sangat tajam ya teman-teman. Meskipun di 2017 juga terjadi, di 2018 juga terjadi, cuma beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini itu masif, itu bermulai teman-teman. Ini masif volume yang sangat besar dan mulai happening di sini dan kemudian akan selalu happening teman-teman. Dan sini adalah fiat exchange volume di beberapa exchange ya teman-teman. Mungkin ini adalah pertukaran fiat exchange, volumenya juga besar teman-teman. Mungkin bagi yang deposit atau withdraw untuk pertukaran exchange ini itu juga terjadi sangat besar ya, sampai 750 billion US dollar. Dan ini juga sangat terbesar dari sejarah cryptocurrency teman-teman. Dan ini menunjukkan data bergerak naik seiring dengan tren cryptocurrency yang semakin tinggi teman-teman. Dan sekarang kita ke BTC USDT ya, selama 4 jam. Nah, ini ada symmetrical triangle ya teman-teman. Dan menurut saya pergerakan sekarang mantul tadi, mantul dan beberapa mantul masih terjaga. Dan sekarang menurut saya adalah dia harus bisa menembus area resistance ini untuk mengamankan posisinya ya teman-teman ya. Jadi menurut saya untuk Bitcoin sesudah kita tarik Fibonacci retracement itu mestinya dia harus bisa memantul di area support trendline ini. Dan ya harus menembus resisten trendline ini untuk menuju di 40.900 US dollar dan mungkin retest di 61,8 Fibonacci ya di area 38.000 dan dia melanjutkan di 41.000 ya. Itu skenario yang harus dilakukan Bitcoin untuk melanjutkan rebound-nya teman-teman ya. Jadi keputusan ada di sini, semoga dia tidak tembus di support trendline ini ya. Semoga dengan good news Bitcoin yang ada bisa mendongkrak nilai Bitcoin dan mendongkrak nilai altcoin yang lainnya. Keep invest, keep hold, keep cuan, see you.